Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya,
dan hadirin para tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan Temu Jaringan Saudara Muhammadiyah dalam satu rangkaian bersama dengan Rapat Kerja Nasional serta Rapat Tahunan Anggota PTM Muhammadiyah yang di tengah hari libur dan kesibukannya menyempatkan untuk hadir secara khusus di acara Temu Jaringan Saudara Muhammadiyah. Kembali ke Jakarta. Beliau berkali-kali hadir untuk acara di Muhammadiyah sebagai bentuk dari betapa beliau bukan sekedar sebagai jabat selaku wakil presiden, tetapi juga menjadi advisor untuk pergerakan kita. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan khususnya di Muhammadiyah tentu merupakan amanah dan usaha kita semua untuk memajukan bangsa ini keseluruhan dan juga kemajuan umat kita. Saudagar, pertemuan saudagar, kata saudagar itu berasal dari kata Sanskerta, artinya seribu akal. Sesuai dengan ajaran agama kita bahwa hanya orang yang berilmu berakal merupakan mempunyai iman yang tinggi, sama juga orang yang maju hanya banyak akalnya yang bisa maju. Jadi walaupun bahasa Sanskerta juga sebenarnya juga spirit semangat Islam juga demikian tentunya. Tujuan bangsa ini kita semua ialah meningkatkan kemakmuran dan keadilan. Pendek sekali tapi mempunyai makna yang upaya besar sekali. Bagaimana kita makmur sekaligus adil. Di semua langkah kita tentu harus mencapai itu. Keadilan tentu merupakan cara kita agar pemerintahan ini baik. Tapi kemakmuran tentu usaha kita untuk meningkatkannya. Kita semua berterima kasih kepada upaya-upaya bersama yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah yang telah memberikan banyak upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat kita. Amal sosial yang sangat penting seperti usaha pendidikan dan kesehatan telah menjadi bagian yang sangat menonjol dalam usaha kita semuanya. Karena itulah maka kita semua mendukung dan masyarakat mencintai, berterima kasih atas upaya-upaya itu. Namun seperti disampaikan juga tadi, kesejahteraan, kemakmuran hanyalah bisa dicapai apabila kita meningkatkan produktivitas bangsa ini
dan upaya kita semua. Bina yang selalu menjadi bahagian kita untuk berusaha sedemikian rupa. Sering saya gambarkan juga tadi seperti sampaikan juga oleh Pak Tua bahwa kalau ada 100 orang yang kaya negeri ini, biasanya angka itu prinsipnya 10% dari rumah. Dan begitu ada 100 orang miskin, biasanya 90% sesuai jumlah penduduk miskinnya rumah. Jangan tepuk tangan. Jadi di mana letak masalahnya? Letak masalahnya berada di nilai-nilai kita semua. Walaupun kita juga mengetahui bagaimana Islam, karena kita selalu membanggakan dan memang begitu Islam Indonesia moderat. Kalau ini mengatakan Islam Nusantara, dan tentu jalan tengah. Itu budaya yang terjadi akibat transisional yang terjadi dengan baik. Dibawa para ulama yang merangkap pengusaha atau pengusaha yang merangkap ulama. Dai. Karena pengusaha itu selalu ingin jalan tengah, tidak pernah ingin bentrokan dengan siapa saja. Ingin transisinya yang baik. Karena itu tidak ada negeri Islam seperti kita yang lambangnya kalau wisata justru Borobudur, walaupun di samping Borobudur belum masjid, tapi tetap Borobudur dikenal atau Bali, sini lambang Buddha, Bali lambang hidup. Itu karena transisi yang kita pahami dengan baik sehingga kita berlaku moderat. Kalau itu di Timur Tengah sekarang, saya kira sudah habis dibom semua. Alhamdulillah kita menjaganya sebagai lambang tempat, walaupun tentu sebagai lambang budaya yang kita hargai, dan itu haruslah seperti itu. Itulah sehingga kita bisa bersatu di sini, kita bisa hidup dengan damai, tidak saling membunuh seperti apa yang terjadi di banyak negara Islam. Tentu kita menjaga, tapi itu tidak hanya cukup di situ. Apabila ketidakseimbangan masih terjadi, tapi keseimbangan itu bukan karena aturan, bukan aturan berlaku umum, bukan karena kebijakan, kebijakan juga umum, siapapun boleh. Tapi terjadi dalam spirit dan akal kita yang harus kita perbaiki, yang kita harus arahkan lebih baik. Suatu pikiran yang lebih produktif, bahwa kemajuan itu, kemakmuran itu hanya bisa terjadi apabila kita tingkatkan produktivitas. Apa itu produktivitas? Kutub saya itu nilai tambah. Apa nilai tambah itu? Ya upaya dengan kreatif, dengan usaha keras untuk memperbaiki. Karena itu bidang usaha itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di pertanian, bisa di perdagangan, bisa di industri, bisa besar, bisa kecil, bisa menengah. Memang itulah yang dalam beberapa kesempatan saya berbicara juga di lingkungan Pondok Muhammadiyah, bahwa setelah upaya pendidikan dan kesehatan sangat maju, mari kita mempunyai fokus yang sama memajukan spirit entrepreneur, spirit saudara di kalangan Muhammadiyah dan di kalangan umat yang lainnya. Di Indonesia kita tentu sangat berterima kasih kepada dua organisasi yang sangat besar, NU dan Muhammadiyah. Walaupun semangat kemajuan umat itu dimulai daripada Serikat Dagang Islam, organisasi yang pertama di kalangan umat itu Serikat Dagang Islam, baru menyusul NU dan Muhammadiyah. Artinya adalah spirit itu semuanya berkembang sejak awal.
bahwa dengan perdagangan tentu bisa majukan. Secara umum sering saya katakan bahwa spirit ini dengan sederhana kita harus selalu jaga dan tingkatkan bahwa perdagangan itu sunnah. Karena sering kita hanya kalau berpidato pada saat pernikahan kita hanya selalu andikan sunnati, tidak pernah orang berbicara tiga sunnati, tidak jarang. Padahal perdagangan justru kalau Rasulullah perdagangan dulu baru nikah kan kita. Ya jadi kalau sunnah itu apa yang dilakukan Rasulullah ya yang pernah dilakukannya perdagangan. Tentu selalu kita bicarakan itu pada hari Maulid dan sebagainya. Tapi yang kita harus lakukan ialah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Karena perdagangan saudara yang pertama yang harus dilakukan motivasi. Sama orang kalau anak muda dulu sekarang sudah banyak berubah. Kenapa kok jadi PNS? Ya supaya jelas gaji, jelas pensiunnya. Nah, selalu berpikir motivasi pensiun. Ya. Kenapa jadi PNS? Kalau jadi pedagang selalu yang pikirkan resikonya. Wah nanti kalau rugi gimana? Jarang berpikir bagaimana keuntungan. Padahal lebih banyak orang untung dan rugi. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi yang baik supaya kita semua berusaha sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, kita bisa menjadi konsumen melulu ini. Apalagi di dunia ini sudah demikian terbukanya, sehingga bisa bukan hanya konsumen dalam negeri, kita juga konsumen luar negeri terus menerus. Jadi itulah maka yang pertama ialah semangat. Akalnya pasti akan datang. Jadi kalau seluruh warga Muhammadiyah yang muda yang juga bersemangat untuk meningkatkan produktivitas di masing-masing tempat, maka akan terjadi dunia usaha yang besar. Walaupun juga dunia usaha, perdagangan ataupun industri itu banyak terpengaruh kepada akal dalam bagian teknologi, sangat berubah. Kalau zaman dulu orang berusaha karena telepon susah bikin wartel, begitu ada handphone mati semua wartel itu, orang jual pulsa, ini berubah. Sekarang beli kue tak usah datang ke toko, tinggal telepon aja di Gojek kalau Jakarta dan di sini. Semua bro, banyak bro. Sehingga nanti mall akan berkurang, orang beli sesuatu dengan internet saja. Dulu ramai perpustakaan, tinggal sekarang tinggal cari Pak Google aja. Banyak bro, bro. Jadi karena itu juga dunia usaha juga harus mengikuti zamannya. Tapi ada dunia usaha juga tidak berubah. Kalau itu menyangkut kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan pokok lain itu akan berubah. Apapun tetap aja kita ingin makan nasi dan ikan seperti para najib lakukan. Semua pasti kita lakukan di mana-mana. Kan? Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan kepada yang penting mulai. Segala satunya yang penting dunia usaha itu sering apa dunia usaha ya sama dengan orang belajar Nespena boleh baca satu buku tentang segala macam tentang keseimbangan tentang ilmu apa coba Nespena pasti tetap lututnya juga jatuh. Dipegang lama-lama lepas nih sepeda,
Sama berenang, mau buku teori apapun, gaya dada, gaya punggung, baca aja, terenung sungai. Kalau orang dia pasti tenggelam juga. Tapi dari pinggir sungai, pelan-pelan, anak-anak tidak perlu di tepinya, langsung berenang juga. Tapi kalau mau jago berenang, ya mesti belajar teorinya. Nanti lah sambil jalan, jangan dulu mau berdagang, mungkin baca dulu buku semua buku manajemen, baca dulu tentang ekonomi. Makin lama makin takut. Langsung berpikir seperti konglomerat. Wah, kapan jadinya? Karena waktu saya di Makassar di Minas, selalu kalau panggil orang bicara tentang di usaha, jangan panggil yang besar-besar, bahaya. Tambah ketakutan mahasiswa. Panggil yang sukses menjual di pasar sentral, yang tidak mau makan, yang baik. Panggil bicara. Bagaimana dia mulai mau makan, bagaimana dia mulai di pasar, bagaimana mulai dia jual portofolio. Mulai. Karena yang paling sukses itu memulai. Dan itulah maka Muhammadiyah harus membuat cara memulai bisnis. Karena setelah dia mulai, saya kira akan 10% berhasil itu bagus. Tentu tidak mungkin 100% berhasil. Ya. Sama saja masuk PNS yang bisa jadi dirjen, saya kira berhenti 1%, mungkin 0,5% jadi ikut cerita. Ya sama yang mulai pengusaha, yang jadi pengusaha besar mungkin cuma 1%. Tapi apa-apa itu bagus. Jadi itulah upaya kita semua. Bagaimana sekarang dunia dan pemerintah kita? Kita tahu semua dunia ini sering berhubungan satu sama lain. Masalah ekonomi di China menyebabkan masalah kita juga. Masalah ekonomi di Amerika sulit, jadi sulit bagaimana. Di Indonesia tentu kita bersyukur bisa mempunyai pertahanan yang cukup baik. Karena kita mempunyai kemampuan kekayaan alam yang lebih baik dibanding kita. Tapi yang kekurangannya ialah tentu orang. Kita harus bersyukur. Rasa syukur itu melihat negeri ini baru bisa layak kalau kita lihat. Atau ke Eropa. Naik pesawat. Begitu Jawa hijau masih seperti pesannya. Ke Sumatera lebih hijau lagi. Begitu terbang sampai di India langsung kering di India. Hanya daerah tertentu yang bisa hijau, masuk ke Timur Tengah lebih kering lagi. Jadi wanita bersuah ke negeri kita hebat. Dan itulah maka bagaimana dengan kemampuan yang baik ini kita semua mengawali dengan semangat mencari nilai lebih. Selalu secara sederhana saya sampaikan saja bahwa sebenarnya ini keinginan kita juga. Saya juga sampaikan dulu tentang bahwa doa semua kita di sini, doa siapa saja, Ibu Muhammadiyah atau Aisyah atau siapa saja, pasti wujudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pasti. Jadi memang kita minta kepada dunia itu berbahaya, bukan fil akhirah wa dunya, tidak terbalik. Seluruh dunia baru akhirat. Jadi kalau di dunia tidak baik, bagaimana akhirat bisa baik? Karena kita selesai mau melaksanakan ibadah kita, kalau keadaan ekonomi lebih sulit dan lain-lain. Jadi spirit-spirit itulah yang menjadi bahagian kita semua. Walaupun tentu kita kenapa sering saya katakan, kenapa orang Tionghoa lebih banyak berusaha dari kita? Dan orang Tionghoa itu kesempatannya kecil. Mau jadi perwakilan negeri susah. Karena sekarang baru mulai. Tahu sudah bisa gubernur dan sebagainya. Mau jadi tentara juga tidak gampang. Atau kayak apa gajinya mungkin terendah gitu kan. Mau jadi hansip aja susah. Untuk kita mau. Kita semua kesempatan bisa. Akibatnya pilih-pilih macam-macam. Sehingga orang Tionghoa, kalau anaknya 5, 5-5 putra. Dan mau jadi apa yang lain?
Kalau kita anak satu, kalau kita bukan sama intinya satu nih. Jadi satu sama satu sama satu sama satu. Kalau tambah satu sama lima, lima kali jadi 25, jadi aku tambah terus. Hanya lama-lama tutup kita. Tutup. Nah itulah sebabnya kenapa seperti ini. Kita tidak ingin teman-teman kita tambah ini tidak itu tidak. Tapi kita harus sama majunya. Itu sama maju. Itulah yang dibutuhkan gerakan, gerakan untuk mendorong itu. Seperti saya katakan, dua organisasi Islam besar Muhammadiyah itu mempunyai spirit usaha yang hebat dua-duanya, walaupun berbeda sistem. Kalau Muhammadiyah itu seperti holding company, pusat ada cabang punya sekolah, organisasi semuanya. Sehingga asetnya luar biasa. Oh, saya kira salah satu organisasi di dunia yang paling hebat aset. Kalau NU seperti franchise besar, tapi sistemnya beda. NU punya pesantren, tapi yang punya kiai ini. Bukan NU, kiai yang punya. Tapi capnya itu sekolahnya sekolah biasa ini NU, rumah sakit biasa ini NU, tapi yang punya beda-beda. Iya, di dunia ini franchise juga maju. McDonald franchise maju juga kayak apa? Ada seluruh dunia, tapi yang punya ratusan ribu orang punya, tapi tetap McDonald sampai. Wow. Jadi artinya apa? Muhammadiyah dididik untuk hebat manajerial. NU terbiasa dengan entrepreneurnya sendiri. Kemampuan punya sendiri. Tapi manajerialnya ada di Muhammadiyah. Karena terbiasa mengelola dengan baik, kalau tidak beda. Karena itu ketua Muhammadiyah ketua ini beda. Ketua Muhammadiyah bisa ganti kepala sekolah. Ketua itu tidak bisa. Jadi yang dia anak ibu bapaknya berikan, tapi dia sama-sama kuat. Karena itu saya bilang NU jangan memakai sistem NU yang pakai sistem itu. Biar dua sistem itu berjalan bersama menjadi kekuatan bersama. Nah. Jadi tinggal NU dikasih semangat entrepreneur, ya sudah luar biasa manajernya. Artinya NU tinggal diperdehi manajernya, sudah luar biasa. Jadi bisa kekuatannya sama-sama. Jadi tinggal digelombangkan spirit nilai tambah, spirit berusaha, sunnah Rasulullah. Dan kemudian berbagai kesempatan. Di mana posisi pemerintah? Posisi pemerintah akan lebih mempermudah semua sistem ini. Pemerintah mendorong usaha pemuda naik ke atas dengan kredit yang murah. Karena itu maka kredit usaha rakyat yang dulu bunganya 20% sekarang kita turunkan 9%. Insya Allah tahun depan bisa kita akan tumbuh. Ini juga untuk menghindari masyarakat atau negeri kita itu terbiasa hidup dengan bunga saja. Ada uang depositokan. Dapat 8%, 10%. Sekarang kalau bunga 7%, mau deposito tinggal 4%. Lebih baik bikin usaha. Itu cara mendorong orang berusaha bunga. Selama ini enak betul sebelum ada uang 1 miliar, deposito saja, kita dapat makan bunga yang murah. Nah, sekarang kita bunga apa nanti kalau rendah kan? Sehingga masyarakat terdorong berusaha. Memang berusaha tentu, dan itulah maka kalau berusaha itu jangan terlalu banyak. Bukan Muhammadiyah yang berusaha, orang Muhammadiyah yang berusaha. Pengalaman kalau
terkecuali usaha sosial. Tapi kalau usaha bisnis, jangan bikin risiko yang besar kemudian. Sini ada bank, bank syariah di COVID. Itu asalnya di bank perserikatan. Untuk bank COVID mau ambil alat, kalau enggak, risiko besar. Jadi janganlah diulangi, jangan diambil risiko yang tinggi. Jangan merusak kemudian. Pribadi-pribadi di bawah. Jadi tentu begitu banyak sekolah kemudian, begitu banyak universitasnya, tinggal dimasukkan spirit entrepreneur ke sini. Spirit. Setelah itu, dan kita sudah banyak berusaha untuk membuat Universitas Muhammadiyah untuk menjadi konsultan. Sehingga kita ingin mendorong itu. Nah, sampai sekarang masih jalan, mulai tetap jalan. Jadi ini bukan main-main supaya dimulai di Universitas Muhammadiyah, anak Muhammadiyah dulu berkualitas mulai. Risikonya ditanggung pemerintah, bayangkan. Kalau pulang itu risiko tanggung pemerintah. Asuransinya dia tanggung pemerintah. Jadi dimulai dari situ, jadi mulai. Jadi artinya tinggal ikutilah Rasulullah berdagang. Itu aja mungkin temanya. Berdagang, berdagang, berdagang. Baru kita bisa, dan yang paling susah itu standar. Standar. Walaupun kita juga sekarang berusaha untuk mengurangi generasi muda masuk politik langsung. Akibat undang-undang DPR dipenuhi para pengusaha muda. Akibat aturan pegawai negeri dan tentang TNI tidak boleh masuk partai politik. Akibatnya yang masuk partai politik hanya di luar TNI. Akibatnya yang politik butuh dana yang cukup, maka masuklah para pengusaha-pengusaha muda ini meninggalkan di perusahaannya berdagang di DPR. Baik timur. Saya bilang berdagang itu baik, berpolitik juga baik. Yang salah memperdagangkan politik. Ya terjadi. Karena kita ingin mengurangi jumlah ini, tetaplah berdagang. Nanti ya saya 35 tahun berdagang masuk politik, masuk juga, tapi setelah 35 tahun. Setelah urusan rumah tangga selesai, kita berpolitik. Ya. Jadi itulah kira-kira harapan kita semua. Bahwa bagaimana dorongan untuk anak generasi kita yang akan datang. Dan sekarang untuk lebih banyak beramal lewat mempekerjakan orang, lewat berzakat, berinfak. Karena hanyalah para pengusaha yang bisa mempekerjakan orang, yang membayar zakat lebih banyak, yang dapat berinfak lebih banyak, dan juga tentu memberikan kesejahteraan lebih banyak negeri ini, membayar pajak lebih banyak. Kalau tidak, maka kita akan seperti dewasa ini, bahwa kita memang jumlahnya banyak, kita memang sangat penting sekali, masjid kita ramai, sekolah kita ramai, tapi begitu kita bicara industri, kita bicara toko besar, ya kita jadi tamu, konsumen di situ. Bagaimana kita harus ramai di masjid, ramai di toko, ramai juga di pabrik, ramai di makanan. Itulah harapan kita semua, agar memberikan amal ibadah yang baik. Jadi ada keseimbangan antara ibadah sosial, amal sosial, dan amal usaha, sehingga menimbulkan suatu kemajuan bangsa. Saya ingin katakan lagi, mengulangi, Muhammadiyah sudah terbiasa berorganisasi, sudah terbiasa manajerialnya organisasi, terdiri sebenarnya rupa,
tinggal mensuntikkan spirit entrepreneur, dia akan jadi pengusaha. Nah, ini semua tentu memudahkan daripada yang lainnya. Kalau itu nanti kita suntikkan manajerialnya, dia akan jadi hebat sama-sama. Dan kita berada di tingkat yang sama dengan masyarakat kita. Itu harapan kita semua. Dan juga tentu juga menjadi contoh, karena apabila kita bicara yang manalah juga proses yang filmnya juga mulai daripada dengan mati dan sebagainya mengenal seperti itu. Apalagi sikat dalam kapal itu Hasyim Azhari juga merupakan perdagangan. Diusul lagi bagaimana Islam masuk Indonesia oleh para pedagang lebih lagi. Kenapa kata sangat langsung meredup semangat ini? Berikan cahaya baru lagi kepada pemikiran-pemikiran dan pemikiran. Jadi itulah saya ingin menyampaikan terima kasih atas rapat kerja ini untuk membahas itu ekonomi dan perusahaan. Itu apalagi pertemuan para saudagar Muhammadiyah yang lebih baik. Jaringan memang diperlukan karena orang tidak bisa berdagang sendirian. Berdagang bersama-sama, karena sama dengan dia toko-toko, kalau hanya satu toko tidak akan laku, begitu banyak toko baru laku. Kenapa? Karena konsumen yakin kalau satu sih itu bisa beli apa saja, tapi kalau cuma satu toko aja, jalan toko tidak ada. Jadi jaringan penting. Contohnya jaringan begini, pergi saja ke toko Cina, toko spare part contohnya, kan saya biasa dalam mobil. Jadi spare part, kalau ada spare part Toyota atau cuma itu ini, pasti ada mana? Belum tentu ada di situ. Bisa mana? Turun, harus perpanjang dulu. Dia pikir ambil di mana temannya tadi itu, ini satu. Bukan dia punya. Itu jalan tahu jaringan. Contohnya seperti itu, contohnya seperti itu. Contoh kecil seperti itu. Apa yang lain? Jaringan agak efisien. Tapi jangan lupa, bisnis itu tidak mengenal golongan, tidak mengenal agama. Bisnis itu terbuka semua. Kalau kita di Cina, di Mekah, sandalnya buatan Cina, baju ihramnya kayak ihramnya Cina, topinya juga Cina. Dia tidak Islam. Kenapa? Kenapa? Kita agak mahal sedikit, walaupun yang bikin orang Islam. Dan itu agak dagang memang kadang-kadang tidak mengenal agama. Kadang-kadang selalu tidak mengenal agama. Apalagi persaingan, yang persaingan selalu yang mana lebih baik, yang lebih kecepat, lebih murah. Itu saja. Tidak bisa, tidak ada makanya Muhammad, toko Muhammadiyah, kita mesti beli di situ. Tidak ada sejarah. Tapi apakah lebih murah, lebih baik, lebih cepat. Karena itu maka hal yang diangkat juga tingkat persaingan. Itulah harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih dan saya membuka pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat lima waktu. Oh. Sukses untuk meluaskan Islam.